Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel Bella Tasya. Pada video kali ini saya akan membahas 12 jenis tanaman hias yang sedang naik daun pada bulan Juni tahun 2021. Hobi menanam bunga memang identik dengan keindahan, suasana segar, dan bau semerbak yang membuat perasaan senang dan ceria dari tahun ke tahun. Tren tanaman hias memang sangat digemari, meskipun demikian, tren tanaman hias nampaknya tak akan pernah surut-surut dan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Yuk simak 12 jenis tanaman hias yang sedang naik daun pada bulan Juni 2021. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan selamat menonton. Yang pertama ada Peperomia raindrop. Salah satu Peperomia yang banyak diburu bulan ini yakni Peperomia raindrop, yang mana memiliki bentuk daun dan warna yang indah. Tepatnya, Peperomia raindrop memiliki bentuk daun yang bulat dengan ujung daun yang lancip, yang mana dibalut dengan warna hijau yang sangat kontras. Untuk harga dari tanaman Peperomia raindrop yakni berkisar antara Rp35.000 sampai dengan kisaran harga Rp150.000. Yang kedua ada Episia Cleopatra. Tanaman Episia Cleopatra ini memiliki corak warna daun yang super cantik. Jenis Episia Cleopatra ini benar-benar menarik dengan warna daun pink muda dan motif putih dan hijau di bagian tengahnya. Sementara bunganya berwarna oranye kemerahan. Untuk harga dari tanaman Episia Cleopatra ini yakni berkisar antara Rp150.000 sampai dengan Rp350.000. Yang ketiga ada Haortia zebra. Tanaman hias Haortia zebra ini merupakan jenis tanaman salah satu jenis tanaman sukulen yang sedang ramai diburu saat ini. Tanaman Haortia zebra memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dengan bentuk daun lancip yang menjulur ke atas dengan corak warna belang seperti zebra. Untuk harga dari tanaman hias Haortia zebra ini yakni berkisar antara Rp25.000 sampai dengan Rp90.000. Yang keempat ada Chinense money plant. Tanaman hias Chinense money plant ini merupakan salah satu tanaman yang sedang tren. Chinense money plant memiliki bentuk daun bulat dengan ukuran kecil serta dibalut dengan warna hijau yang cantik. Tanaman satu ini sangat cocok dikoleksi bagi yang mempunyai lahan kecil. Untuk harga dari tanaman Chinense money plant ini berkisar antara Rp70.000 sampai dengan kisaran harga Rp200.000. Yang kelima ada Echeveria lola. Tanaman hias Echeveria lola saat ini juga sedang banyak peminatnya, yang mana jenis tanaman hias ini juga merupakan salah satu tanaman sukulen. Salah satu Echeveria yang banyak sekali peminatnya yakni si cantik Echeveria lola. Echeveria lola ini memiliki bentuk daun seperti bunga. Untuk harga dari tanaman hias Echeveria lola berkisar antara Rp40.000 sampai dengan Rp100.000. Yang keenam ada Ficus triangularis variegata. Tanaman hias Ficus triangularis variegata ini merupakan salah satu tanaman hias yang sedang naik daun dan banyak diminati pada bulan Juni tahun ini. Sehingga jenis tanaman hias Ficus triangularis variegata ini banyak sekali diburu di pasaran. Ficus ini memiliki bentuk daun dan motif yang sangat cantik. Untuk harga dari tanaman hias Ficus triangularis variegata ini yakni
sampai dengan kisaran harga Rp200.000. Yang ketujuh ada Philodendron Brantianum. Philodendron Brantianum memiliki corak warna permukaan daun yang sangat menawan. Tak hayal, jenis Philodendron ini sangat populer untuk dijadikan koleksi. Tepatnya, Philodendron Brantianum memiliki warna daun perpaduan hijau dan silver yang sangat menawan. Untuk harga dari tanaman Philodendron Brantianum yakni berkisar antara Rp450.000 sampai dengan kisaran harga jutaan Rp1.000.000. Yang kedelapan ada Begonia solimutata. Tanaman hias Begonia solimutata saat ini sedang naik daun dan banyak diburu di pasaran, salah satunya yakni Begonia solimutata. Bentuk dan corak begonia memang tak ada yang mengecewakan. Salah satunya jenis Begonia solimutata, yang mana begonia ini memiliki bentuk daun dan warna perpaduan warna hijau tua dan hijau terang yang menawan. Untuk harga dari tanaman hias begonia yang satu ini hanya berkisar antara Rp50.000 sampai dengan kisaran harga Rp200.000. Yang kesembilan ada Ficus elastica tinengke. Tanaman hias Ficus elastica tinengke ini sedang banyak diburu untuk dijadikan penghias rumah. Ficus yang paling banyak diburu pada awal Juni tahun ini yakni Ficus elastica tinengke. Ficus yang satu ini memiliki daun yang sedikit oval dengan perpaduan warna hijau dan putih kekuningan yang sangat indah. Untuk harga dari tanaman hias Ficus elastica tinengke yakni berkisar antara Rp250.000 sampai dengan kisaran harga jutaan Rp1.000.000. Yang ke-10 ada Peperomia caperata green. Berbagai jenis tanaman hias Peperomia yang sedang naik daun dan banyak diminati pada awal tahun ini. Salah satu yang terpopuler pada bulan Juni yakni Peperomia caperata green. Jenis Peperomia caperata green ini memiliki dominasi warna permukaan daun hijau. Ini cantik banget. Untuk harga dari tanaman Peperomia caperata green yakni berkisar antara Rp40.000 sampai dengan kisaran harga Rp100.000. Yang ke-11 ada Vitonia fortissimo. Jenis tanaman hias Vitonia sedang ramai diburu di pasaran, salah satunya si cantik Vitonia fortissimo. Vitonia fortissimo memiliki corak daun yang sangat menawan, yakni memiliki warna daun hijau tua pekat dengan corak guratan garis, daun berwarna merah merona. Untuk harga dari tanaman hias Vitonia fortissimo yakni berkisar antara Rp50.000 sampai dengan kisaran harga Rp100.000. Yang kedua ada Transdescantia andressonia blancing breed. Tanaman hias Transdescantia andressonia blancing breed ini memiliki corak warna permukaan daun yang sangat cantik. Tepatnya Transdescantia ini memiliki corak warna permukaan daun perpaduan antara hijau dan merah muda yang seakan seperti sebuah bunga. Untuk harga dari tanaman hias Transdescantia andressonia blancing breed yakni berkisar antara Rp50.000 sampai dengan kisaran harga Rp150.000. Itulah ke-12 jenis tanaman hias yang sedang naik daun pada bulan Juni 2021 untuk teman-teman jadikan koleksi di rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.